sih dari gedung MPR menuju ke istana, Pak Prabowo itu berada di mobil itu buka sandok dan keluar dan menyapa semua loh. Iya. Ya, luar biasa loh. Cara dia menyapa rakyat Indonesia, jadi semua masyarakat bisa lihat wajahnya. Betul. Iya kan? Bisa lihat wajahnya. Iya. Bisa menyapa semua sama rata lah kanan kiri, semua betul. Bisa lihat. Tuh, ya. Menarik. Padahal suasana matahari kan lagi trik-triknya jam segini kan, tapi beliau tetap menyapa. Oh, begitu tadi pakai baju Betawi juga itu kan panas ya sebenarnya bahannya, tapi Presiden Prabowo tetap menyaksikan. Pak Prabowo Subianto, semakin dekat kita bisa lihat ya. Bertegur sapa dengan seluruh rakyat. Luar biasa, beliau melambaikan tangan. Dan disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Masyarakat antusias banget ya. Indonesia menyambut Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan juga betul, Gibran hari ini. Pesta rakyat yang luar biasa. Rakyat. Semua bahagia Mas Aldi. Ya, kamu dengar tadi. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Gitu kan? Prabowo Gibran. Itu kan harapan. Bukan cuman yel-yel atau nyanyian belaka, tapi itu harapan, doa gitu kan untuk presiden kita yang baru ini. Apakah itu dan menang? Wakil presiden untuk membangun Indonesia, bekerja membangun Indonesia. Dari ada kepercayaan segala memberikan. Aspek ya, kehidupan ya. Rakyat memberikan kepercayaan betul. Kepada Prabowo dan juga Gibran untuk memimpin bangsa yang besar ini. Betul. Ya, ini semakin ramai ya. Dan Pak Prabowo dari tadi terus loh menegur, bertegur sapa dengan seluruh rakyat loh. Benar sekali.
tuh melambaikan tangan tuh bersalaman juga tuh luar biasa. Iya. Ini menjadi sebuah sinyal bagaimana Presiden Prabowo memberikan sinyal bahwa dia dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat, mencintai rakyat, dan rakyat pun juga sangat mencintai beliau. Benar sekali, karena memang kedekatan itu yang penting ya. Beliau lagi, tapi memang ini lagi terik matahari panas banget. Ini kita nggak terasa karena di AC ya mas. Iya, dan beliau dari tadi dari gedung MPR DPR, beliau berada di luar kendaraan. Iya, kita masih menyaksikan nih iring-iringan presiden dan wakil presiden kita menuju istana ya, setelah pelantikan. Dan ini tampaknya memang memakan waktu cukup lama ya, melihat bagaimana cara Presiden Prabowo menyapa masyarakat satu persatu loh, kanan kiri loh dilihat ya. Luar biasa ya. Ya ini definisi pesta rakyat. Iya. Semua harus untuk rakyat. Ini definisi presiden merakyat. Iya, itu yang kita harapkan. Ya. Jadi tidak ada jarak lah antara betul, pemimpin dan juga rakyat. Ya, kita masih melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat menuju ke Istana Merdeka. Dan namanya sudah sampai ya. Sangat dekat, sudah sangat dekat. Ya. Sebentar lagi akan disambut oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo ya, sudah masuk sudah ke sampai. Lingkungan. Tampak beliau berjoget tadi tuh, luar biasa. Wah, kurang lama, harusnya lebih gemoy lagi kasih. Dan memang suasana hari ini sangat meriah, penuh keagrapan. Menyenangkan. Menyenangkan. Sebelum kembali bekerja. Betul. Emang benar pesta rakyat ya. Ya, hari Minggu ya kan? Hari Minggu, libur sekolah, libur kerja. Menyaksikan. Kecuali kita. Kita ini juga liburan juga. Benar. Iya, kita menyaksikan. Duduknya aja sebenarnya lagi nonton. Lagi nonton tancap ya. Iya. Mobil iring-iringan presiden sudah sampai di Istana Negara dan ya tampak Mas Didit tuh ya.